pekerjaan jalur lintas selatan di CLS Trenggalek, Tulungagung, tepatnya dari Desa Kebuireng, Kecamatan Besugi, Pantai Gemah, Pantai Latak, menuju Pantai Pasir Putih Trenggalek. Pengerjaannya sudah 50%, sebagian sudah diaspal, sebagian masih batu yang baru diratakan, dan sebagian lagi masih berupa tanah. Tapi tanah ini adalah tanah yang sudah rata, tinggal memberi batu saja. Hanya ada sebagian kecil yang masih berupa bebatuan yang tengah. Jalur lintas selatan dari Pantai Kelatak, Desa Kebuireng, Besuki Tulungagung, menuju Pantai Pasir Putih Trenggalek kurang lebih 18 km. Ya, mulai! Pekerjaan-pekerjaan di jalur lintas selatan itu meliputi meratakan bukit dan juga meratakan batu, fibro untuk memadatkan tanah, dan juga pembuatan saluran air, irigasi, juga pembuatan jembatan atau pokalbet. Ada beberapa titik, dan Anda nanti akan melalui beberapa air terjun. Dia ada, saya lihat kemarin itu ada 3 air terjun. Di sana juga ada penggilingan batu kuari, yakni batu tersebut nantinya akan dipakai untuk pembuatan jalur lintas selatan. Jadi batunya dari situ saja mengambilnya, tidak dari luar daerah. Untuk penggilingan batu sendiri saat ini saya lihat ada beberapa titik, ada 3 titik, diantaranya di dekat Pantai Kelatak, dan juga ada lagi di tengah-tengah antara Pantai Kelatak dan juga Pantai Genjor. Selain itu juga ada pekerjaan drilling atau penguburan dan juga breaker. Selain itu juga masih ada kerjaan yang namanya blasting atau peledakan. Pantai Gemah ataupun Pantai Kelatak menuju Pantai Pasir Putih Perigi Trenggalek bukan hanya menjadi salah satu jalan penghubung, tapi juga akan menyajikan beberapa panorama pemandangan yang sangat menakjubkan. Jalur lintas selatan Blok 6 Perigi Trenggalek. Sukses terus.